Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di farmnya Pak Eko Haryanto. Nah, di sini kebetulan saya mampir di farmnya Pak Eko Haryanto. Tujuan saya di sini ingin mencari amunisi progresan saya selanjutnya, dan di sini saya akan mencari lohan-lohan yang nantinya akan saya progres ke depannya. Dan di sini saya malah bingung karena di sini saking banyaknya. Dan di sini nanti saya akan tunjukin koleksi Kampfa F2-nya yang Pak Eko sudah progres. Nanti apakah saya akan pilih salah satunya yang sudah di progres Pak Eko ini, ataukah nantinya saya akan ambil burayakan yang berukuran 2 cm seperti yang sudah saya progres di rumah ya. Dan nanti teman-teman saya akan ajak lihat beberapa koleksi dari Kampfa F2 yang Pak Eko progres di akuarium-akuarium di belakang saya ini. Nah, ini ada beberapa ekor, dan nanti teman-teman bisa menilai, teman-teman bisa melihat karakter dari beberapa Kampfa F2 yang Pak Eko progres. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memberi saran atau masukan yang mana yang saya akan ambil, karena di sini juga saya masih bingung mau ambil yang mana bosku. Gitu ya. Yuk kita lihat satu-satu ikan Kampfa F2 ini. Nah, kita mulai dari sebelah sini ya. Yuk kita lihat lebih dekat ya Kampfa ini ya. Oke bosku, sekarang kita lihat Kampfa yang pertama ya, dari sebelah kanan saya. Nah, Kampfa F2 ini rata-rata ukurannya sekitar 8 cm sampai 10 cm ya bosku. Ini adalah Kampfa F2 yang sudah Pak Eko progres. Jadi karakter yang pertama teman-teman bisa lihat, baik dari mutiara, baik dari marking, dari ekor, dari bodinya, teman-teman bisa perhatikan lebih jelas karakter Kampfa F2 yang pertama ini seperti ini. Nah, ini saya rasa cukup bagus sekali ya, dilihat dari mutiaranya yang begitu mempesona. Dia ada variasinya, baik dari butiran yang besar, kecil, terus ada yang model cacingnya juga. Dan kelebihan di Kampfa F2 yang pertama ini, dia ekornya lebar sekali, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di sini fintailnya bagus ya, dia close ya, artinya di sini dilihat dari bodi belakang, ekor dan fintail tuh sangat pas sekali di ukuran segini. Padahal ini belum di salon ya bosku, dia belum dirapikan di fintail belakangnya. Oke bosku, inilah tadi karakter Kampfa F2 yang pertama. Sekarang kita lihat karakter Kampfa F2 yang kedua yang Pak Eko progres. Jadi di Kampfa F2 yang selanjutnya ini, dia karakternya sangat berbeda ya dari yang pertama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lebih dekat, karakter di Kampfa F2 ini yang sangat menonjol sekali terlihat pada mutiara yang tebal-tebal, dan dia begitu padat. Serta di sini di ukuran 10 cm seperti ini, dia kepalanya sudah terlihat lebih besar dibandingkan yang pertama tadi ya, yang di sebelah sini. Jadi dari dua jenis Kampfa F2 yang ada di sini, ini karakternya begitu berbeda. Nah, di sini bisa menjadi masukan teman-teman, jika memilih Kampfa F2 itu banyak sekali variannya, terutama di bagian mutiara, di bagian jenong, marking, warna itu sangat berbeda. Jadi itulah kenapa di setiap Kampfa, baik itu F2 sama-sama F2, dia harganya berbeda. Nah, itulah yang membedakan spesifikasi karakter yang ada pada lohan tersebut, baik dari mutiara, baik dari keindahan marking, jenong dan lain sebagainya. Oke bosku, kita lanjut untuk melihat Kampfa F2 selanjutnya yang di sebelah sini. Sebelumnya teman-teman bisa lihat Kampfa F2 ini dia sudah pernah saya videokan sebelumnya ya. Jadi bosku, perkembangan Kampfa F2 ini dari beberapa minggu yang sudah saya review itu, dan sampai saat ini perubahannya malah perutnya dia makin membesar seperti ini. Dan untuk jenongnya mutiara, warna saya rasa masih sama dengan yang beberapa waktu lalu. Dan di sini dia justru mengalami perut buncit ya. Ini Pak Eko juga tidak tahu, karena dari segi pakan sudah di defend bagus, di porsi yang bagus,
Dan memang saat ini kondisi air juga lagi keadaannya, situasinya lagi tidak bagus, sehingga mungkin faktor ini bisa dari air, bisa juga dari makanan yang diberikan, atau memang dari jenisnya kamva ini dia mengalami perut buncit seperti ini. Nah, ini ada dua ekor, jadi di kamva yang sebelumnya saya review, dan ini juga ada yang di sebelahnya, jadi ini juga dia mengalami perut buncit ya. Teman-teman bisa lihat lebih dekat. Nah, di kamva F2 yang sebelahnya ini, saya rasa dia sangat bagus juga ya, baik dari mutiaranya, baik dari warna, marking, jenong, itu saya rasa bagus lah untuk ukuran 10 cm seperti ini. Tetapi kekurangan di kamva F2 yang teman-teman lihat ini, dia juga mengalami perut buncit. Ini ada kamva V8 yang Pak Eko progres juga di sebelah sini. Ini ukurannya sama, jadi ini sekitar 10 cm, teman-teman bisa lihat lebih dekat. Jadi kamva V8 ini dia sudah tampak seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, baik dari mutiara, marking, jenong, dia model-modelnya seperti ini. Saya rasa kamva V8 ini cukup lumayan bagus ya, karena warnanya dia sudah dominan oranye, terus markingnya juga oke. Kekurangan di kamva V8 yang ini, saya rasa mutiaranya kurang begitu bagus ya, karena teman-teman bisa lihat di bagian jenongnya, ini mutiaranya kurang ya, terutama di bagian tengahnya itu dia masih terlihat plontos. Sedangkan di bagian jenongnya juga mutiaranya kurang rame. Artinya untuk mutiaranya sendiri saya rasa ini kurang begitu bagus lah, belum istimewa bisa dibilang gitu. Masih bagus di kamva-kamva F2 di belakang akuarium ini bosku. Nah, inilah beberapa ekor yang di atas ya teman-teman. Sekarang kita lihat ada di bawah, ini ada dua ekor. Yang di bawah ini jenisnya F2 juga, dan karakternya saya rasa ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Karakter mutiara yang seperti ini bisa ngeblok, bisa juga tidak. Tetapi di sini kita bisa usahakan, di sini bisa kita maksimalkan untuk pertumbuhan warnanya ya. Artinya di sela-sela mutiara yang besar-besar seperti ini kan masih ada sela warna atau sela-sela garis warnanya ya. Nah, di sini untuk menjaga mutiara ini bertumbuh tidak berdempetan menjadi ngeblok, kita bisa maksimalkan dengan karopil atau udang ya. Artinya ditembak pelet warna ataupun makanan yang mengandung warna sehingga dia menutup sela-sela di antara mutiara itu menjadi merah. Dan di sini juga kita akan minimkan untuk pemberian lampunya, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi. Jadi karakter mutiara pada ikan lohan yang seperti ini kita harus was-was, harus hati-hati dalam memprogresnya. Dan jika kita salah dalam memprogres, artinya mutiara ini kemungkinan bisa ngeblok. Oke, sekarang kita lihat yang di sebelah sini ya bosku. Ini teman-teman bisa lihat lebih dekat nih. Jadi karakter kamva F2 yang di sini dia penampakannya seperti ini bosku. Teman-teman bisa lihat baik dari mutiara, marking, jenong, saya rasa ini sudah terlihat bagus ya, atau ideal ya. Dan di sini juga warnanya sudah cukup bagus, baik dari warna merah, mutiara yang shining, dan dudukan jenong juga sudah terlihat di ukuran 10 cm seperti ini. Nah, saya rasa kamva F2 dan V8 yang Pak Eko progres ini sudah masuk kriterianya lah, baik dari mutiara, baik dari jenong ini. Karakter-karakter yang seperti ini yang kiranya sudah cukup bagus lah untuk dipilih ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya bosku. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya kira itu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.